Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku ya. Masih ingat gak untuk review korset yang pernah aku sharing ke teman-teman, terutama yang Maimam ya. Maimam itu korset pertama kali yang aku pakai setelah aku melahirkan dan hasilnya tuh benar-benar memuaskan. Tapi ada yang aku lagi mau sharingin lagi nih ke teman-teman. Sebelumnya aku juga minta maaf sama teman-teman yang komennya tuh belum sempat aku balas ya. Seperti amankah untuk sesar, kemudian sampai penggunanya sekarang kayak gimana. Ini nanti bakal aku jawab di video ini ya teman-teman, karena aku punya surprise buat kalian. Aku benar-benar nemuin korset yang the best banget. Ini tuh kira-kira bisa nebak gak sih korset apa yang bakal aku reviewin? Karena ini tuh ada sejak aku itu masih sekolah. Sekolah dulu lagi booming-boomingnya di TV ya. Itu dulu aku bener-bener pengenin banget, dan aku juga gak nyangka kalau aku sekarang itu bisa meminang korset ini. Tentunya dengan banyak-banyak pertimbangan. Karena apa ya teman-teman, aku tuh gak mau terlalu banyak korset. Aku pengennya tuh dapat korset yang terbaik, dan alhamdulillahnya ya aku bisa nemuin korset pelangsing ini yang the best. Coba bisa ada yang tebak gak dia korset apa? Dia itu adalah korset pelangsing Cozwi Slimming Suit. Kalian ada di zaman itu nggak pas lagi booming-boomingnya? Jadi korset Cozwi Slimming Suit ini tuh waktu itu diperanin sama artis Ola Ramlan ya, belebet banget. Itu bener-bener badannya ramping banget. Dan waktu aku pakai ini teman-teman, itu di luar ekspektasi aku ya, bener-bener nyaman dan oke banget. Kapan hari itu kan aku nge-reviewin tentang korset Maimam ini ya, tentang korset Maimam ini, tentang review pemakaiannya sama pencuciannya. Kali ini juga aku bandingin sama korset dari Cozwi Slimming Suit ya teman-teman. Ini bener-bener aku sesuka itu ya teman-teman sama korset ini. Dan untuk perbandingannya ya, dari di poin 1 yaitu dari cara pemakaiannya ya teman-teman. Kalau korset Cozwi Slimming Suit ini nih ya, bentuknya itu seperti ini. Kamu satu paket itu bakalan dapet celana dalam nih, celana dalam. Terus kamu dapet celana ini ya, ini dulu ya aku pegang. Ini dapet bagian atasannya kayak gini ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ini sendiri ya. Ini sampai kayak gini karena benar-benar sering banget aku pakai. Dan ini juga kamu dapet celana ya, say, celana sayang. Jadi kamu korset Cozwi Slimming Suit ini gak cuman perut aja say, kamu di bagian paha, bagian pinggang itu bakalan ngecover banget, bakalan bikin badan kamu tuh lebih ramping banget. Nah, sedangkan yang ini, yang Maimam ini tuh dia, ini tetap bagus ya sayang, ini tetap bagus. Cuman aku mau bandingin aja sama korset yang aku pakaiin yang sekarang ini. Kalau korset Maimam dia itu korsetnya khusus untuk mengcover bagian perut aja ya, khusus mengcover di bagian perut aja. Dan cuman kenapa aku akhirnya harus memilih korset yang lainnya, karena yang Maimam ini itu dia itu gimana ya sayang, kalau kamu pakainya nih ya, coba aku mau pakein ya ke teman-teman. Kalau aku pakein di dalam baju, kalau aku keluar nih ya, kalau aku dipakein di dalam baju ya sayang nih, aku pakein di dalam baju nih ya teman-teman nih. Kayak gini ini tuh ngecap di bajunya, ngecap di gamisnya ya. Kalau aku pakai gamis biasanya ini tuh jadi di gamisnya itu kayak menonjol gitu loh. Makanya ini jadi salah satu pertimbangan aku kenapa aku harus cari korset yang lain. Karena aku tuh kalau soal badan, aku tuh insya Allah selalu menjaga banget ya teman-teman. Kan ini juga investasi kesehatan juga ya, walaupun lagi banyak citing-citingnya tapi nggak apa-apa ya, seenggaknya berusaha semaksimal mungkin. Nah, sedangkan kalau pakai korset Cozwi Slimming Suit ini, nah dia itu dipakai ke dalam badan tanpa adanya yang menonjol sama sekali ya. Korset Slimming Suit ini dia itu dapat 3 paket seperti ini. Kalau dipakai langsung ke badan, dia bener-bener langsung ngeset gitu loh, kayak nempel aja gitu di kulit. Serius, aku bener-bener nyobain ini udah 2 bulanan lebih ya. Aku berani reviewin kalau ini udah aku pakai selama minimal 2 bulan ya teman-teman, sama seperti korset Maimam yang dulu aku reviewin ke teman-teman. Dan ini itu satu kelebihannya ya, dari cara pemakaiannya aku lebih prefer pakai yang Cozwi Slimming Suit ini, karena dia itu bisa dipakai di dalam badan, di dalam baju, maksudnya dipakai di dalam baju, terus dia tuh bener-bener ramping, sama kayak ngeset sama kulit kita gitu, reset gitu loh rasanya, kayak gak pakai apa-apa gitu. Terus bener-bener dia tuh ngiket banget ya, ngiket banget tapi gak bikin sesek sama sekali teman-teman. Kayaknya memang
mereka itu nggak cuman ngiklan aja ya, nggak bener-bener cuman ngiklannya yang diboosterin, tapi memang hasilnya bener-bener bagus banget. Ini aku bener-bener pakainya tuh bagus banget untuk sehari-hari. Aku sehari-hari pakai ini ya teman-teman. Aku bahkan tidur pun nyaman banget pakai ini. Untuk lepas pasangnya tuh juga gampang, dan ini juga ada di baterainya sama seperti My Mom ya. Jadi kalau kamu keringetan nggak perlu khawatir kalau bau ya. Ini sampai sekarang pun gak ada bau sama sekali, karena memang ini ada anti baterainya udah pasti ya, karena harganya itu sesuai sama kualitasnya. Untuk perbandingan di nomor kedua, kalau yang My Mom, ini dia itu memang dikhususkan untuk setelah melahirkan. Jadi dia itu hanya mengcover di bagian perut aja. Tapi kalau untuk Cozy Slimming Suite ini, karena dia dapat 3 bagian ya teman-teman, dapat baju, celana sama panty, jadi dia itu bisa mengcover seluruh badan, seluruh bagian perut, pinggang sama paha ya teman-teman. Jadi ini tuh bisa untuk bagian pundak, perut, paha, dan bagian pinggang ya. Jadi benar-benar mengcover semuanya ya teman-teman. Ini sayang banget ya. Ini aku belum bisa untuk kasih makainya secara langsung ya teman-teman, karena kan aku ini pakai hijab ya. Jadi kalau dari luar tuh seperti ini ya teman-teman, nih seperti ini. Ini tuh benar-benar recommended banget untuk kamu yang pengen lagi diet atau setelah melahirkan, ini juga bisa banget ya kamu pakai. Kalau kamu pengen diet, pengen langsing dengan bantuan korset Cozy Slimming Suit ini hasilnya bener-bener aku rekomendasiin ya teman-teman. Hasilnya bener-bener aku rekomendasiin nih. Ini sampai seperti ini ya. Apalagi di daerah bokong itu kayak lebih keangkat gitu ya. Itu aku baru pemakaian 2 bulan lebih loh. Apalagi kalau sering dipakai mungkin sampai 1 tahun, itu hasilnya bakalan jauh-jauh lebih memuaskan ya. Dan untuk kelebihan lainnya ya, yang di poin ketiga, di Cozy Slimming Suit ini tuh bertebaran batu turmalin dan titik infrared ya teman-teman, seperti ini ya yang aku perlihatkan ya. Ini benar-benar full di bagian depan dan di bagian belakang. Ini tuh gunanya untuk melancarkan peredaran darah, jadi selain pelangsing, peredaran juga semakin lancar ya teman-teman. Efek tubuh tuh jadi lebih segar dan lebih fresh. Terus ini tuh juga bisa melebar loh sampai 300% dari ukuran aslinya. Benar sesuai banget sama iklannya teman-teman. Aku se-excited ini ya buat ngejelasin ke teman-teman, karena memang sesuka itu. Ini juga waktu dipasang, ini bakalan ada di bagian bawah payudara ya, dan bikin payudaranya tuh lebih keangkat. Teman-teman kalau beli sesuai sama link yang aku kasih di deskripsi ya, biar dapat yang asli, biar dapat yang kualitasnya bener-bener bagus, biar gak dapat yang KW-KW-an gitu. Nah ini seperti yang aku bilang tadi, di bagian belakang nih ya teman-teman, ini juga full di titik infrared ya. Ini the best banget sih. Ini korset yang mungkin bakalan aku pakai seterusnya ya. Entahlah ya, ini bener-bener aku sampai saat ini masih cocok pakai Cozy Slimming Suit ini. Slimming Suit, ya Allah, selalu salah dalam penyebutannya. Maaf ya teman-teman. Terus ini aku juga mau nunjukin di bagian celananya. Ini bener-bener full ya teman-teman. Banyak titik pancaran gelombang sinar infrarednya. Itu juga aman dipakai sehari-hari ya. Itu juga bisa ngangkat bokong loh teman-teman. Nah teman-teman lihat sendiri ya, ini itu pun di bagian celananya juga ada full, ada pancaran sinar gelombang infrared ya. Bener-bener gak pelit banget loh. Ini dari paha atas sampai bawah itu full semuanya teman-teman. Jadi ini tuh timbul ya, timbul kayak kerasa gitu waktu kita pegang. Dan di bagian belakangnya juga full kayak gini, kurang gimana lagi. Coba sesuka itu ya aku teman-teman. Jadi gak cuman buat melangsingkan, membantu melangsingkan, ini juga buat untuk kesehatan juga bagus banget. Ini juga bisa buat ngangkat bokong ya. Aku waktu pakai ini bener-bener kerasa banget kayak singset gitu ya badan aku, dan juga di bagian paha atas itu udah gak bergesekan lah. Biasa ya kalau untuk yang punya problem gemuk di bagian paha pasti ngerasa bergesekan di paha atasnya. Dan ini juga di bagian celana dalamnya atau pantinya ini ya, ini juga full infrarednya teman-teman, full ada pancaran gelombang sinar infrared. Kurang gimana lagi coba ya, dengan harganya segitu aku tuh kayak ngerasa aku beruntung banget bisa nemuin pelangsing Cozy Slimming Suit ini. Ini ya bagian dalamnya teman-teman yang ori. Pokoknya kalian jangan sampai kesalahan untuk beli yang palsu ya, karena kalau produk yang bagus kayak gini tuh udah banyak peniruannya. Ini ya, ini bagian di belakang tuh juga bisa ngangkat bokong ya bagian dalamnya ini teman-teman. Ini juga pokoknya bagian atasan celana dan panty, celana dalamnya ini bisa melar sampai dia 300%. Penggunanya ini wajib digunakan secara rutin selama 2 bulan ya teman-teman. Minimal itu 8 jam per hari. Kalau aku sih setiap hari
hari ya, karena aku tuh pengen hasilnya tuh lebih maksimal. Nah, banget deh pokoknya, karena bisa ngencangin payudara dan juga naikin bokong. Dan yang terakhir, yang keempat poin yang bikin aku menurut aku ini cozy slimming suit ini jauh lebih rekomendasi banget, karena dari cara pembersihannya ya. Kalau untuk cozy slimming suit ini, slimming suit aku salah terus ya nyebutinnya, maaf ya teman-teman, karena ya begitulah ya, lidah-lidah masih belum fasih dalam bahasa Inggris. Kalau untuk cozy slimming suit ini, kalau cara cucinya itu lebih simpel banget, karena dia cukup asal dicuci aja ya, dicuci gitu pakai sabun bayi atau deterjen, pokoknya jangan masuk mesin cuci ya teman-teman. Dan kamu waktu jemurnya jangan juga dibawa sinar matahari untuk korset cozy slimming suit, korset pelangsing ini. Ya seandainya gitu ya ada modelnya yang nggak berhijab, aku kasih pakai cozy slimming suit ini, teman-teman bakalan jauh lebih suka banget ya, lebih suka banget karena ada contohnya langsung ya. Jadi menurut aku itu sih ya. Sedangkan kalau pakai My Mom ini tuh aku perlu pakai sikat ya teman-teman, karena dia ada di celah-celah gini. Sikatnya tuh juga sikat yang lembut ya, jangan sikat yang kasar kayak gitu. Ini juga nyucinya bisa pakai deterjen yang bener-bener bagus, sama pakai deterjen bayi ya kalau untuk yang My Mom ini. Dan juga sama, jangan sampai di bawah sinar matahari ya teman-teman. Nah, jadi itu dia perbandingan aku pakai cozy slimming suit ini sama aku pakai yang My Mom. Menurut aku penilaian dari cozy slimming suit ini 9,5 ya teman-teman. Kenapa? Karena aku sesuka itu sama cozy slimming suit. Dia bisa dipakai setiap hari untuk sehari-hari. Pemakaiannya tuh nyaman, kayak enggak pakai sama sekali. Terus kayak dipeluk erat gitu ya teman-teman, kayak diset gitu loh, kayak dibikin nggak melar kemana-mana ini ya, lemak-lemak ya, bener-bener dibikin set kayak gitu. Apalagi kalau udah dilepas, itu kayak ngebentuk gitu loh. Kayak biasanya bagian tengah perut itu kan yang biasanya kalau gemuk, kalau buncit kan kerasa besar itu ya teman-teman. Nah, kalau pakai ini nih ya, setelah aku pakai ini, aku lepas, itu hanya bagian tengahnya aja, dan bagian pinggir kanan kirinya tuh kayak udah ngeset gitu ya, kayak lebih ramping gitu. Apalagi waktu aku pakai ini di bagian paha, kalau aku nggak pakai ini, bagian paha bergesek. Ada yang seperti itu juga nggak? Yang badannya itu berlebihan, pasti di bagian paha kalau jalan itu bergesek. Nah, aku kalau pakai cozy slimming suit ini, itu bisa ngencengin paha loh teman-teman. Jadi, aku sangat-sangat mengurangi bagian paha dalam itu bergesekan. Ini serius sebagus itu untuk cozy slimming suit. Kira-kira teman-teman mau pilih yang mana nih? Mau pilih yang mana untuk korset pelangsing yang aku benar-benar rekomendasiin? Kalau aku pilih cozy slimming suit sih ya. Kalau aku sampai sekarang aku beralih ke cozy slimming suit karena dia banyak banget manfaatnya. Ada infrarednya, ada bagian pengcovernya tuh juga lengkap, bagian perut, pundak, pinggang, punggung ya, paha, pokoknya bener-bener mengcover semuanya ya teman-teman. Adakah lagi yang ditanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Kalau teman-teman ada yang bertanya, ini tuh belinya di mana? Aku bakalan kasih tahu linknya di deskripsi box. Kalau teman-teman tanya, ini bisa untuk melahirkan? Bisa banget sayang, ini tuh bisa banget, malah lebih simple ya. Ini lebih simple, apalagi kalau kamu pakai ini waktu kamu keluar pakai gamis atau baju, ini bakal lebih mengcover banget tanpa adanya benjolan kayak gimana-gimana. Kalau pakai korset kan seperti itu ya, kayak ada yang lebih menonjol gitu ya di bagian perekatnya. Dan sekian dulu ya teman-teman review aku kali ini tentang korset yang lagi booming banget ya, cozy slimming suit dari Jaco. Ini benar-benar aku rekomendasiin dulu. Maaf kalau ada salah kata, kalau ada yang kurang dalam penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.